Oke guys, Senja di sini. Kemarin itu gue ketemu di PPP, ada yang bilang, "Bang, bikin itu dong, bikin combo, tutorial combo MC biar nggak putus-putus, gimana bang?" Ya tips gue sih jangan ini guys, jangan nggak bisa wall, wajib bisa wall, itu aja. Gua kasih tutorialnya ya. Nanti gua kasih itu juga sekalian, apa? Slow motion modenya itu loh, aja mode slow motionnya. Gua input nanti di videonya, guys. Ya, lama cuy. Tumben banget, cuy. Langsung aja gaskeun, guys. Bikin combo praktis, nanti kita buktikan gameplay di CPC-nya, guys ya. Di CPC itu bisa sekali combo wall, total combo wall masuk, musuh bisa mati guys. Gua nggak jago teori, yang jelas musuh mati guys. Kita buktikan aja, praktek gas kan. Jadi seperti ini guys, ini kan musuhnya udah ada di depan kita. Cara ngebawa ke wallnya itu bisa pakai roll attack, bisa pakai rising slash biar cepet guys. Set, nah, bawa pakai rising slash ke wall. Set. Nah gitu guys. Nah, kalau mau all in jangan kayak gitu guys. Ini guys. Nah, set, what? Set, jeger. Nah, harusnya itu mental guys si MC musuhnya itu. Biar kena bom. Apa namanya, circle bomb. Gue kebiasaan DNI dah cok. Bomb squay namanya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya guys ya. Kenapa di sini bawa wallnya itu harus rising slash guys? Terus rising slash itu jangan disia-siakan ya guys ya. Karena rising slash ini sangat bermanfaat kalau di arena CPC atau SB itu buat ngebawa ke wall guys. Ditambah rising slash ini cooldownnya itu lama, jadi jangan disia-siakan ya guys ya. Langsung aja didorong guys pakai rising slash biar cepet nyampe ke wallnya. Bisa juga kalian pakai roll attack kalau misalkan lagi CPC itu, roll attack misalkan ya, misalkan kena musuh nih, roll attack kalian itu manfaatin roll attack itu bawa ke wall gitu loh guys, arahinnya ke wall. Rising slash juga arahinnya ke wall guys, jangan dibawa ke tengah, jangan dibawa ke samping ya, begitulah guys ya. Nah di sini langsung aja, jangan dibusak basik terlalu lama guys, karena aerial musuh kalau lagi CPC itu bisa aja mereka udah ready gitu loh, sedangkan circle swing kita itu pembatal untuk aerial musuh guys. Rahasia MC itu ada di circle swing guys, buat ngebatalin aerial musuh. Nah ini sweeping kick itu diarahkan ke kanan atau ke kiri biar ngadepnya ke belakang gitu loh. Nih gue liatin, set, sweeping kicknya itu ngadep ke kanan tapi jalan ke belakang. Nah untuk Storm ini sweeping kicknya jangan di fullin ke belakang ya, setengah aja, setengah sweeping kick baru Storm. Karena apa? Karena kalau dihabisin sweeping kicknya ke belakang tadi, itu Stormnya nggak akan apa ya, si musuhnya nggak akan loncat gara-gara Storm gitu loh. Nah di sini langsung happy slice aja, lalu bisa langsung roll attack, bisa langsung flying swing di sini. Itu enak gimana kondisi di CPC-nya aja. Misalkan kalian lagi cooldown flying swing, kalian pakai roll attack aja biar all in damage-nya, guys. Sumpah lah, kalau MC ini all in damage, gak usah pakai whirlwind aja musuh bisa mati, guys. Gua ada buktinya nanti, guys ya. Nah, flying swing itu lagi loncat musuhnya. Kenapa di sini basic attack? Karena ngerinya musuh itu lagi aerial, guys. Aerial biar kena potong oleh basic attack kita pas loncat itu loh. Nah, basic attack di sini langsung impact punch. Kenapa impact punch? Karena buat ngangkat musuh lagi, guys ya. Kalau udah di bawah itu harus diangkat lagi, guys.
Nah, job yang paling gampang ngangkat itu ya MC, guys. SM kurang mantap lah buat combo wall-nya, guys. Nah, di sini flying swing itu harus kayak gini, guys. Ngegeser kameranya. Nah. Lu harus ke belakang langsung abis ngelempar bomnya, guys. Itu wajib banget, guys, ya. Kalau nggak gitu pasti gagal, guys. Kalian coba aja di combo praktis, pasti gagal kalau nggak diarahin ke belakang itu flying swing. Nah, langsung di demolition first. Kenapa demolition first? Karena skill gua cooldown semua yang basicnya, guys. Nah, biar ngadep ke belakang lagi. Nah, di sini langsung roll attack aja, guys. Biar all in damage kalian. Nah, pakai flying swing juga bisa kalau di sini posisinya musuhnya kayak gitu, bisa pakai flying swing. Kalau roll attack-nya lagi cooldown. Nah, untuk roll attack, tips roll attack itu kalian itu ketika di atas gini diamin aja mouse-nya, pas udah turun tek. Nah, kalian ngadepin ke belakang, guys, biar musuhnya loncat atau keangkat sama roll attack ini, guys. Karena ini ngebug gua gagal, guys. Jadi nggak loncat dia. Langsung aja bombs away biar all in damage-nya, guys. Dijamin pakai combo ini musuhnya sekarat, cuy. Asli, gua nggak bohong, guys. Dengan syarat itu build apa skill heraldinya itu pakai bombs away damage sama roll attack damage, guys, ya. Nah, langsung kalau udah all in damage itu rising slash pasti ready lagi, kan. Kita langsung bawa lagi ke wall, guys. Jadi combo MC ini bakal unlimited, guys. Gak akan pernah putus combo MC, guys. Dijamin gua, guys, pakai combo ini. Pokoknya rising slash itu jangan disia-siain, jangan dibawa ke tengah, jangan diarahin ke samping, kemana yang gak ada wallnya itu jangan, guys. Rising slash pakai MC itu sangat wajib buat dibawa ke wall, guys. Nah, kan udah dekat wall nih, gak usah diklik kanan juga bisa, guys, langsung aja di sweeping kick. Nah, itu cara sweeping kick storm kayak gitu, ya. Setengah sweeping kick, inget setengah, guys. Jangan di fullin, kalau di fullin stormnya gak akan ngangkat, guys. Apalagi kalian-kalian calon barbarian nanti, guys, ya. Nah, kalau abis storm itu langsung aja di sweeping kick ke tembok biar mental. Lalu happy slash bisa dikomboin pakai apapun di sini, bisa circle swing, bisa flying swing, bisa roll attack. Kalau bomb sway harus ke kanan, sweeping kicknya bomb sway itu harus ke kanan kalau mau langsung bomb sway. Sweeping kicknya itu ke samping, jangan ke belakang kayak barusan, guys. Nah, ini pasti kena, guys, flying swingnya. Gua ambil flying swing itu max karena sakit banget, guys, kalau kena. Gua kan user destroyer ya dulunya, jadi gua build-nya rata kiri, rata kanan lah kalau destroyer, guys. Kalau barbarian itu rata kiri. Nah, di sini langsung diangkat lagi pakai impact pass. Nah, di sini lu harus tahu gak selamanya wall itu bakal berhasil. Karena apa? Karena musuh itu punya aerial, punya relief, punya tumble yang di udara seperti acro atau sorceress, macam-macam lah, guys. Nah, sweeping kick lagi ke belakang. Nah, di sini circle swing aja, guys, kalau kalian harus punya feeling sih. Kalau itu pokoknya circle swing itu jangan disia-siain, guys. Jangan buat dipakai ngasal pakai aja circle swing, guys. Makanya gue jarang ngecasting circle swing. Karena apa? Karena circle swing itu untuk ngebatalin aerial musuh. Pokoknya ada kakinya, ada warna hijau, langsung aja pencet circle swing, guys. Oke, okay? Nah, segitu aja ya, guys, ya, tipsnya. Kalau misalkan gak ada circle swing, lu bisa pakai punishing swing. Apa itu ya? Kalau lihat visualnya, bomnya lah. Bomnya itu bisa dipakai ngegagalin aerial juga, guys. Bisa dipakai buat ngegagalin aerial musuh juga. Demolition first juga bisa. Ya udahlah ya, guys, ya. Segitu aja tips-tipsnya. Nah, tips terakhir itu adalah kalian itu harus terbiasa dengan combo-combo ini, guys. Kalian harus apa ya?
setiap login itu pemanasan dulu, nyoba-nyoba combo sampai nggak putus-putus combo MC-nya, dicoba terus aja berulang kali sampai kalian itu lancar main MC dan nggak grogi kalau lagi kapten atau lagi SB. Biar nggak grogi itu ya kalian pemanasan dulu guys, wong olahraga aja harus pemanasan dulu ya kan sebelum bertanding. Langsung aja kita ke gameplaynya guys ya, let's go. Oke, lawan MC kita. Bawa ke wall. Nah, kita pakai wall yang all in damage aja guys ya. Lah, nge-lag si anjay. Nah, biar all in damage pakai BH guys kalau habis kena bomb away. Circle bomb. Terlalu depan jadi tadi kan. Cepat matinya guys kalau gitu guys.